panjang jalan ku susuri untuk mencari berkah yang kekal. Sepanjang sungai telah ku jalani untuk bersama berkah yang kawan di sampan atau di perahu kecil ini kawan. Kita sambil masang rawai, sambil mancing, kita sambil bersantai, kita gelah durian lagi kawan. Kawan, dapat satu kawan, kawan. Main tambah nih kawan. Otek lagi. Dapat lagi satu. Lumayan tambahnya kawan. Baru kita bakar kawan. Bakar api kawan. Nah kawan. Cepat nih kawan. Nah langsung kita bakar di dalam perahu atau di dalam gubok, anak gubok nih, di dalam anak gubok kawan, dalam perahu kecil ini kawan, kita bakar otek, kita tunu otek. Nah kita hidupin api dulu kawan sampai kita banjut-anjut diaeng pasak atau diaeng mudik nih, yang mudik kawan, kita banjut-anjut sampai kita nunu jukut otek. Sekarang kita cabut pisau kita kawan. Nah kita sembelih dulu oteknya kawan. Kawan. Nah itulah kawan, kita halalkan dulu. Nah itu kawan. Nah, kawan. Nah, kita buang taiknya kawan, rotannya yang bagus kita buang. Nah, ini kita agak posisikan sedikit. Ya, anjirnya lendirnya hilang. Itu kawan. Nah, biangnya hati-hati kawan, tajam dan berbisa kawan, makanya oke ini sudah mengandung obat kawan bagi yang paham dan mengerti. Ini guru besar memang ini obat kawan.
pengalamannya gitu, seperti itu. Jadi bukan sekedar ikan aja, tapi manfaatnya di badan beda daripada yang lain, kawan. Seperti itu, kawan. Kita bakar otek di dalam gubok. Kita tunu otek dalam gubok. Kita tunu otek di dalam gubok halus. Dan kawat kan pudin nole, kawan, supaya tenang melihat. Dan kita dayung mencari berkah yang gegar sepanjang sungai telah ku jalani untuk bersama. Kita kupas mangga, kawan. Nah, kita kopi asam dulu. Kita makan dengan otek. Kan ulah panah pada nulai, kan? Inilah makan mangga bersama otek pada hari ini, kawan. Kita melihatkannya, kawan, kepada kawan. Inilah namanya seni dan hobi dan budaya kita, kawan. Nah, kawan, itu kawan. Nah, baru dibalik lagi, kawan. Dibalik-balik. Nah, ini yang matang, kawan. Oteknya sudah matang, kawan. Kita dingin dulu sebentar. Nah, kawan, kita dinginin dulu. Kita makan sambil mangga ini, kawan. Mari kita makan, kawan, makan otek bersama mangga. Ini, kawan, tadi otek, kawan, yang kita bakar di perahu. Nah, ini, kawan, kita makan bersama mangga tadi, kawan. Bukan main, kawan, bagi guru besar, kawan. Ini adalah obat dan manfaatnya untuk guru besar, kawan. Ini namanya makan ada tujuannya, kawan. Otaknya tadi, kawan. Enaknya, kawan. Bahagianya, kawan. Ini yang membuat kita sukses ini, kawan. Membuat kita sukses begini kerjanya, kawan. Makan budayanya seperti ini. Makan hobinya gitu. Makan sama mangga, kawan. Enaknya, kawan. Kenapa otek dimakan sama mangga, Pak Guru? Nah, boleh tanya Anda. Kalau Anda penasaran, boleh datang ke Kota Berkah untuk menanyakannya.
karena itu mengandung tujuan, mengandung obat kawan. Ini nikmat daripada makan pakai nasi kawan, yang seperti ini. Beda kalau makan untuk jenis berobat. Ini makan untuk obat kawan. Kawan, satu lagi kawan. Nah, kawan lihat. Nah, begitulah pada hari ini kawan. Yang mana suka dan senang dan bahagia lihat film Guru Besar, yang makan di perahu kecil atau bahasa kami di gubong alus di sungai ini kawan, sengata, mudah saja kawanku teribu dan bahagia. Siapa yang suka, mudah saja kita selalu sehat melihatnya dan selalu bahagia, selalu rukun dan damai dimanapun berada kawan. Oke kawan, tonton terus, dan saya ada manfaatnya untuk kawanku dimanapun berada, dan kita bahagia semua, selalu sehat selalu semua dimanapun berada, siapa saja, suku apa saja yang suka, dan kita selalu sehat dan bahagia. Dan tonton terus jika Anda dapat melihat simakannya atau melihat hikmahnya dan manfaat dan berkatnya untuk kita semua kawan. Oke kawan, thank you dan terima kasih, sampai bertemu lagi dalam episode berikut atau dalam film yang berikutnya yang akan datang. Oke kawan, silakan tonton terus. Inilah kita makan OTI perahu kecil kawan.